yang pangsit. Hello yo, what's up my friend, sahabat VDA Gaming, welcome back to next video. Did all of their lives, when everything's lost, they pick up their hearts and abandon to fate. Before it all starts, they suffer through harms to touch your dream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini saya akan memberikan video tentang bocoran event Garena Free Fire terbaru. Nah, sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian bisa klik tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, oke? Nah, ini kita langsung saja masuk ke videonya, yaitu nanti akan memberitahukan beberapa bocoran event yang akan rilis di server Indonesia dan juga bocoran event dari server luar negeri. Yaitu nanti akan memberitahukan bocoran event seperti event gratisan yang berhadiahkan set bundle. Ada juga bocoran untuk inkubator terbaru, yaitu adalah inkubator Thompson. Nanti saya akan review semua ya untuk skin inkubator terbarunya. Dan juga bocoran-bocoran yang lainnya. Nah, jadi silahkan kalian bisa langsung saja ya tonton video ini sampai selesai dan jangan di skip-skip, oke? Nah, ini pertama-tama sebelum masuk ke bocorannya, ini mau saya mengecek terlebih dahulu ya untuk event-event yang sudah hadir di server Indonesia. Karena ini saya sudah agak ketinggalan ini ya untuk eventnya, ini juga belum saya bahas ya untuk event Double Trouble tersebut. Nanti saya akan memberitahukan untuk event Double Trouble itu nanti kalian bisa mendapatkan bundle gratis ini ya. Dan ini ternyata ada look royal terbaru juga, malah bundle ini ya, bundle botak, parah sekali. Padahal kalau bundle itu ditaruh di look royal pastinya nggak ada yang mengsepin ya, karena bundlenya nggak begitu bagus juga. Dan ternyata untuk gold royal terbaru itu adalah yang laki-lakinya ya, sedangkan untuk bundle perempuannya itu dijadikan di penukaran FF token itu ya, kalian bisa lihat sendiri. Berarti untuk bocorannya itu agak salah ya, tetapi benar kok ya. Untuk bundle perempuannya itu ditaruh di FF token, sedangkan yang menjadi gold royalnya itu adalah bundle laki-lakinya seperti itu. Nah, ini kita langsung spinkan saja ya, kira-kira berapa kali spin untuk mendapatkan bundle laki-laki gold royal terbaru. Nah, ini langsung saja dan langsung selamat ini ya, berarti berapa itu ya, 40 kali spin itu ya. Nah, itu 40 kali spin langsung mendapatkan untuk bundle laki-lakinya itu ya, mantap sekali. Nah, jadi ini tanpa berlama-lama lagi nih ya, kita langsung mulai dari bocoran yang pertama. Untuk bocoran yang pertama ini kalian bisa cek terlebih dahulu ya di kalender event Double Trouble ini ya, kalian bisa cek saja di akun kalian masing-masing. Nah, itu ya, kalian bisa lihat sendiri untuk server Indonesia nanti di tanggal 23 itu ya, tanggal 23 sampai tanggal berapa itu, tanggal 8 itu ya, 8 Oktober, itu nantinya akan ada web event special interface Double Trouble yang berhadiahkan bundle itu ya, bundle secara gratis. Nah, untuk web event special interface nya itu seperti apa bang? Nah, untuk web event special interface nya itu seperti ini ya, ini ada tutorialnya dari resmi ya Garenanya ini, tetapi ini dari bahasa Inggris ya, kalian bisa baca-baca sendiri itu ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, itu nantinya kalian disuruh menyelesaikan misi harian seperti itu, nanti kalian bisa klik start ya menggunakan token yang kalian dapatkan dari misi harian. Tetapi entah juga itu ya misinya disuruh ngapain, itu saya juga belum begitu paham. Nanti kalau eventnya sudah rilis, yaitu besok ya tanggal 23 September, itu saya akan bahas lagi ya untuk kalian. Nah, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, besok nanti saya akan bahas lagi ya untuk event tersebut. Dan ini ada juga web event ya, ini web event nantinya juga saya akan bahas juga ya.
Ini saya beritahukan kepada kalian saja dulu ya, untuk eventnya itu nanti akan ada event seperti ini. Nah, untuk event yang web event special interface yang tadi itu ada hadiah bundle utamanya, yaitu bundle gratisnya seperti ini. Nah, ini ya, untuk bundle gratisnya itu seperti ini. Menurut kalian bagus atau tidak itu ya, rambutnya berwarna biru dan memakai kemeja itu ya, seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak untuk bundle gratisan tersebut? Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Kalau kalian kurang paham, kalian tunggu saja ya video saya besok. Nah, untuk rilisnya itu sekitar jam 10 ya, jadi mungkin nanti saya akan upload itu setelah Jumatan pastinya ya, karena besok hari Jumat. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk event gratisannya akan hadir di server Indonesia. Nah, jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran inkubator terbaru, yaitu adalah inkubator Thompson. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk gambaran inkubator Thompsonnya itu seperti itu ya. Belum 100% seperti itu, tetapi ini saya sudah mempunyai untuk video cuplikan dari skin-skin inkubator Thompson terbaru. Nah, ini kalian bisa lihat ya, untuk hadiah yang utama itu adalah yang berwarna ungu ini ya, kalian bisa lihat sendiri, yaitu bertemakan serigala seperti itu mungkin ya. Nah itu ya, kalau misalnya sendiri itu bertemakan pet yang ada di game Free Fire itu ya, pet apa itu namanya. Nah itu untuk statistiknya adalah damage bertambah 2, magazine berkurang 1, dan akurasi bertambah 1 itu ya untuk yang warna ungu. Terus yang selanjutnya ada juga yang warna kuning ya atau emas seperti ini. Untuk atributnya itu range bertambah 1, reload speed berkurang 1, armor penetration bertambah 2. Terus yang selanjutnya setelah yang warna kuning emas ada yang warna api nih ya, warna orange seperti ini. Damage bertambah 1, range bertambah 2, dan yang berkurang adalah reload speed 1. Terus yang terakhir ini sepertinya yang hadiah paling murah ini yang berwarna biru seperti ini. Yaitu untuk atributnya rate of fire bertambah 1, magazine berkurang 1, dan akurasi bertambah 2 itu ya. Nah itu menurut kalian bagus yang mana ya dari keempat skin inkubator Thompson terbaru tersebut? Itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, itu pastinya nantinya juga akan rilis juga ya di server Indonesia. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Untuk tanggal rilisnya di server Indonesia itu saya juga belum begitu tahu ya, karena itu saya baru dapat bocoran untuk video dari skin-skin inkubator Thompson terbaru tersebut. Mungkin bulan depan ya, bulan Oktober, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran Fated Wheel terbaru yang berhadiahkan skin Skywing terbaru dan juga emot animasinya ya pastinya kalau skin Skywing. Nah ini kalau bisa lihat ya, ini saya baru dapat bocoran gambarannya seperti ini dari GM server luar negeri itu ya. Jadi nantinya kalau rilis di server Indonesia untuk skin Skywing dan juga emot animasinya itu mungkin diriliskan di event yang berbeda. Biasanya kalau di server Indonesia sih di event Moco Store itu ya kalau skin Skywing. Nah untuk skin Skywingnya itu seperti apa bang? Nah untuk skin Skywingnya itu seperti ini ya, seperti apa itu ya, burung elang seperti itu ya, kalian bisa lihat sendiri, berwarna emas api seperti itu ya. Menurut kalian bagus atau tidak untuk skin Skywing burung terbaru tersebut? Nah itu ya, menurut kalian bagus atau tidak? Lalu ada juga untuk emot animasinya seperti ini. Nah ini kalian bisa lihat ya, untuk emot animasinya itu seperti itu ya, bergelantungan menggunakan burung elang seperti itu ya, kalian bisa lihat sendiri terbang itu ya, mantap sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk rilisnya di server Indonesia itu saya juga belum tahu ya kapannya, tetapi pastinya sepertinya kemungkinan besarnya itu diriliskan di event Moco Store ya biasanya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Terus ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu ada bocoran beberapa emot terbaru. Nah untuk yang pertama ini ada emot apa ini ya, emot membawa makanan seperti itu ya, kalian bisa lihat sendiri.
itu membawa makanan atau ikan buntal itu ya. Kalian bisa lihat sendiri menurut kalian bagus atau tidak itu ya, emot yang bisa kalian sambil jalan seperti itu. Seperti emotnya apa itu ya, bandel neon kemarin ya. Nah itu menurut kalian bagus atau tidak untuk emot tersebut. Terus yang selanjutnya ada juga emot hantu ini ya. Ini juga bisa sambil jalan ini ya. Kalian bisa lihat sendiri di belakangnya itu ada hantu-hantunya seperti itu. Menurut kalian bagus atau tidak itu ya untuk emot hantu terbaru tersebut yang bisa kalian sambil jalan juga ya untuk emotnya. Nah itu ya, menurut kalian bagus atau tidak itu ya. Terus ada juga emot ini ya, emot apa itu ya, menarik pet Shiba seperti itu. Itu kira-kira emot yang bisa sambil jalan juga atau tidak itu ya, karena itu tidak ada logonya ya. Biasanya kalau bisa sambil jalan itu kayak ada logo larinya itu ya di emotnya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk 3 emot terbaru tersebut. Mungkin rilisnya kalau di server Indonesia itu di tambahan event ya, seperti yang kemarin di tambahan event Look Royal, atau mungkin di web event, atau mungkin bonus top up. Tetapi sepertinya nggak mungkin ya kalau bonus top up. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja, mungkin rilisnya bulan depan ya, bulan Oktober ataupun bulan November mungkin ya, atau mungkin bulan Desember, itu saya juga belum begitu tahu. Pastinya diriliskan di event yang berbeda-beda di setiap servernya. Nah jadi ini kita langsung saja ya ke bocoran yang selanjutnya, yaitu adalah bocoran yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu ada bocoran Evokan M4A1 Inferno Dragon. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini saya sudah mempunyai untuk video dari animasi Evokan terbaru. Nah itu ya, kena laser seperti itu ya. Waduh, itu ya berubah menjadi naga api seperti itu. Kalian bisa lihat sendiri menurut kalian bagus atau tidak. Nah itu naga apinya hidup itu ya, di rendam lava seperti itu. Nah itu jadi naga itu ya, waduh bagus sekali itu ya. Nah biasanya kalau sudah diriliskan untuk video dari animasinya itu biasanya sekitar 2 atau 3 minggu lagi mungkin ya, mungkin akan rilis di game Free Fire. Jadi ada kemungkinan rilisnya itu di bulan depan ya, bulan Oktober mungkin ya. Nah itu jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk evokannya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya untuk evokannya. Nah itu ya, menurut kalian bagus atau tidak untuk Evokan M4A1 Inferno Dragon tersebut. Nah itu ya, kalian bisa lihat sendiri itu ya untuk Evokannya dari level 1 sampai level 7 seperti itu. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja untuk Evokan M4A1 Inferno Dragon terbaru tersebut. Semoga cepat rilis juga ya di server Indonesia. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa tunggu saja. Dan seperti biasa sebelum video ini berakhir, bagi kalian yang pengen mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis untuk membeli Elite Pass diskon besok, kalian bisa tonton video ini terlebih dahulu. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini adalah aplikasi penghasil Diamond Free Fire secara gratis. Nama aplikasinya adalah Snack Video. Kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Dan aplikasi Snack Video tersebut itu sudah terbukti membayar ya, atau bisa disebut juga sudah terbukti bisa menghasilkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah untuk mendapatkan Diamond gratisnya, kalian bisa masukkan kode spesial di menu seperti ini ya, yaitu kode spesialnya adalah 233294017. Lalu kalian bisa klik konfirmasi. Dan untuk mendapatkan saldo lebih banyak lagi, kalian bisa tonton video di aplikasi Snack Video selama 15 menit ya setiap harinya. Nanti kalian bisa tukarkan saldonya itu ke saldo Dana, OVO, Shopee, Pay ataupun GoPay. Nanti kalian bisa top upkan ke Diamond Free Fire secara gratis. Nah ini kalian bisa lihat ya, ini sudah saya tukarkan dan penukaran saya itu sudah ada banyak sekali. Nah itu jadi silahkan kalian bisa download lewat link yang saya sediakan di deskripsi. Nah itu ya, jadi silahkan kalian bisa ikuti terlebih dahulu untuk mendapatkan Diamond Free Fire secara gratis. Nah berarti cukup sekian ya video kali ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Nah berarti cukup sekian. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian. Nah berarti cukup sekian. Jangan lupa kalian klik tombol like dan subscribe-nya. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.